Masuk menuju ke padang untuk berkenasi di separuh masa yang pertama. Melaka seperti biasa jersi berwarna hijau dan jeriti jersi berwarna biru. Rekod pertembungan kedua-dua pasukan, mereka sudah pun bertemu sebanyak 15 kali dengan hanya satu kemenangan berjaya diperoleh oleh Melaka United, manakala JDT berjaya untuk mendapatkan 10 kemenangan dan 4 kali mereka terikat dengan keputusan seri. Kali terakhir mereka bertemu adalah pada aksi pertandingan pertama Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, menyaksikan JDT merasakan Melaka 3-0. Jadi pastinya malam ini sesuatu yang positif ingin kita saksikan daripada JDT dan juga Melaka. Jadi baik, kita berikan penghormatan terlebih dahulu untuk nyanyian lagu Negaraku sebelum kita memulakan aksi di separuh masa yang pertama. Dan aksi di antara Melaka dan juga JDT ini kami bawakan di RTM TV1 dan juga Sukan RTM, Sukan untuk Semua. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama dalam Liga Super Malaysia 2021, aksi minggu ke-17 di antara Melaka United menentang Johor Takzim. Saya langsung kami bawakan dari Stadium Hang Jebat di Melaka. JDT mengatur gerak ketika ini. Gonzalo Cabrera berdaya untuk mendapatkan sepakan penalti di minit-minit pertama perlawanan. Jelas ada sentuhan yang dilakukan ke atas Gonzalo Cabrera oleh Akmal Zahir. Jadi ini peluang untuk JDT menghasilkan jaringan, Rudy. Ya, di sini kita lihat bagaimana kesilapan yang berpunca daripada pertahanan pasukan Melaka. Dan sekali lagi bagaimana Gonzalo Cabrera dijatuhkan oleh Akmal Zahir yang memberi JDT ini. Jadi ketika ini Backson dan juga Carol Fahmi Cik Mat jadi tumpuan di minit pertama dan minit kedua, di awal minit permainan di separuh masa pertama ini di antara Melaka United dan juga Johor Darul Takzim. Nantikan sepakan dari Backson. Mampukah Berfahmi menafikan sepakan penalti ini? Dari Backson, mudah untuk menewaskan Karofami Cik Mat. Jadi 1-0 di Stadium Hang Jebat. Jaringan soal minit kedua dari Backson da Silva untuk JDT menali 1-0. Dan Backson jaringan ke-17 peribadinya musim ini. Permulaan yang cukup baik bagi JDT dan bagi Melaka. Mereka perlu melakukan lebih baik selepas jaringan ini untuk segera bangkit bagi mengimbangi kedudukan di separuh masa yang pertama ini, Rudy. Ya, memang betul Syafiq. Kalau kita sini kita lihat bagaimana penyudahnya yang begitu menarik dilakukan oleh Backson. Beliau meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan Melaka dengan pace yang bola yang begitu begitu laju, menyukarkan Khairul Fahmi Cik Mat untuk beliau mengagap di manakah hantaran ataupun tendangan yang dilakukan oleh Backson sebentar tadi. Jadi 1-0 kedudukan ketika ini di stadium. Jadi tim mengasak untuk Rafiq Fazail. Jadi Safawi Rashid, tamparan kurang kemas dari Safawi, namun dia berjaya mengawal semula. Peluang untuk JDT ketika ini menerusi Safawi. Mencari ruang tolakan yang baik untuk Afiq. Satu lagi peluang yang dimiliki oleh JDT. Namun Karo Fahmi berjaya untuk menafikan tembakan yang dilakukan. Nantikan sepakan daripada main JDT dari Safawi. Tinggi melewati palang gol. Akan yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Jadi ini di belakang dan pemain ini perlu berhati-hati. Ini peluang untuk JDT, Safiq Rahim. Cabrera sudah pun naik ke atas. Cabrera! Sasa di sebelah kiri gawang gol Melaka. Ini peluang terbaik yang dimiliki oleh JDT untuk menambah jaringan. Tidak tepat. Jadi 2 minit masa tambahan diberikan oleh pengadil untuk aksi di separuh masa yang pertama. JDT masih lagi mengasah peluang untuk Backson. Sekali lagi Safawi. Kali ini cukup baik tindakan dari Khairul Fahmi Cik Mat. Sepakan yang cukup kencang dari Safawi. Saya dinafikan oleh Khairul Fahmi untuk sepakan penjuru bagi JDT.
Ya, di sini kita lihat bagaimana satu rembatan yang menarik dilakukan oleh Safawi sebentar tadi, tetapi kredit diberikan kepada Khairul Fahmi Cik Mat. Beliau berjaya menampung ini. Pemain Melaka, 6 pemain menanti dalam kawasan penalti. Penukar cuba dilakukan, tidak berjaya. Dan itu dia wisit panjang menamatkan aksi di separuh masa yang pertama. Jadi kedudukan yang baik bagi JDT. Para pemain sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang kedua perlawanan Liga Super minggu ke-17 di antara Melaka United menentang Johor Darul Takzim. Secara langsung kami bawakan dari Stadium Hang Jebat di Melaka. Jamil Kuti ketika ini untuk JDT melakukan gerakan. Arif Aiman sudah pun masuk ke dalam kawasan penalti. Cari ruang untuk melepaskan sepakan dari Arif Aiman. Satu gerakan yang cukup baik namun sedikit tinggi melewati palang gol dari Arif Aiman. Dia terus mencetak jaringan untuk Melaka. Oh. Kita berikan ketika ini untuk sepakan percuma dari Adriano Narciso. Bagi Adriano, tampan. Wah, sedikit kesilapan Sumare. Sekali lagi peluang untuk JDT ketika ini. Satu lawan satu memandu Sumare. Cutback yang dilakukannya tidak berjaya sampai tepat kepada Baxter da Silva. Kini Melaka melakukan serangan balas. Menol on untuk Adriano. Peluang untuk Melaka ketika ini. Percubaan dari Adriano. Tinggi melewati palang gol. Serangan balas yang cuba dilakukan. Termata dengan Terengganu berada di kedudukan yang kedua. JDT melakukan asakan. Dan itu ya wisit panjang dibunyikan untuk menamatkan aksi di Stadium Hang Jebat. Jadi JDT terus mempamerkan penguasaan untuk mendahului di kedudukan Liga. Jadi jaringan dari Baxter da Silva di minit kedua perlawanan terus memastikan JDT mengesahkan untuk memenangi perlawanan menewaskan Melaka 1-0 di Stadium Hang Jebat. Aksi di